menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Jepang.
kerjasama Indonesia dan Jepang. Dan yang memulai kerjasama itu adalah di tipe China. Ini adalah inovasi yang ini adalah generasi yang ketujuh. Generasi yang pertama historinya adalah di tahun 1977 sampai 1982 dinamakan Kijang Buaya. Kenapa dikatakan Kijang Buaya? Karena keinginan pemegang merek waktu itu adalah ini memenuhi kebutuhan semua, yaitu kebutuhan keluarga dengan niaga. Makanya nanti mana orang berisik. Makanya digelar adalah Kijang Buaya. Kijang generasi kedua adalah Kijang Loyo, yaitu di tahun 1982 sampai. Kenapa sampai dibilang Kijang Loyo? Tidak ada banyak perubahan daripada generasi pertama, tetapi kekuatan mesin sudah mulai ditambah karena sudah mengarah ke 1500 cc. Untuk generasi ketiga, ada di atas. Generasi ketiga dinamakan Kijang Super, yaitu di tahun 86 dengan 96. Generasi ini kami nyatakan bahwa ini generasi emas. Kenapa sampai dikatakan generasi emas? Karena Kijang ini secara nasional pada saat itu menjual tembus sampai angka 500.000 secara nasional. Dan pada saat itu permintaan secara menyeluruh seluruh Indonesia, sehingga dikatakan bahwa tipe ini jenis kijangnya adalah kijang emas. Dan yang generasi keempat mulailah muncul dengan model kapsul, yaitu di tahun 86 sampai 2004. Kehadirannya yang paling sangat menonjol itu di tahun 1997. Mulai juga ada Krista dan sudah mulai menampilkan kondisi suasana yang semakin modern. Generasi kelima yaitu di tahun 2004 sampai 2015. Transformasinya sudah mulai signifikan. Kijang sudah mulai bergabung dengan Global IMF, sudah mulai menjelma menjadi MPV. Yang generasi keenam yaitu sudah mulai dinamakan Kijang Reborn, yaitu di tahun 2015 sampai sekarang, dan kita tutup produksi di bulan lalu. Tutup produksi di bulan lalu di tahun 2020. Mengusung-usung konsep 2000 ini adalah konsep design house yang membuat kesan gagah tanpa melupakan inovasi-inovasi sang legendaris. Dan yang ketujuh ini adalah Innova Zenith 2028. Innova Zenith dibuat di dalam dua varian, bensin dengan hybrid. Kalau kita lihat perkembangan dari Kijang pertama dan sampai 2022 yang terakhir, Kijang selalu mendominasi di marketnya, di segmennya. Minimal dia menguasai market itu sampai 70%. Pernah rata-rata 80%, bahkan sampai pernah 90%. Itulah dia. Kalau kita lihat di inovasi Nix yang baru ini, kelihatannya akan mengarah ke sana. Pertanggal 18 Desember, karena launchingnya di tanggal 21 November, jadi kurang lebih belum sampai 1 bulan. Yang tercatat secara nasional pertanggal 18 Desember, pesanan kendaraan Innova Zenith sudah tembus di angka 7.200. Ini menggambarkan bahwa Innova Zenith akan menyusul dengan kakak-kakak yang telah mendahulu untuk memberikan citra yang luar biasa kepada dunia pecinta otomotif. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan Innova Zenith dan mohon Pak Bupati
yang mewakili beliau bersama kepala BKD untuk kita bersama-sama melepas tirai agar untuk kita lihat bersama Innova Sage. Innova, buka pintu. Saat mobil bergerak dengan kecepatan rendah atau mengurangi kecepatan, tenaga dari motor listrik akan aktif, sehingga akan menghadirkan suasana yang senyap dan tenang. Saat mobil bergerak dengan kecepatan tinggi, tenaga bensin yang akan mengambil alih. Dan pada saat berakselerasi, tenaga bensin dan listrik akan bekerja bersamaan untuk berikan tenaga maksimal. Pengendara juga bisa mengaplikasikan tenaga listrik secara manual dengan menekan tombol EV mode yang akan memberikan efisiensi, terutama di kondisi jalanan yang padat dan macet. Hybrid memiliki teknologi self-charging di mana baterai akan otomatis terisi saat mobil berjalan dan saat melakukan pengereman. Sistem hybrid didukung juga oleh transmisi eCVT yang memberikan akselerasi yang lebih halus, efisiensi, dan hadirkan kesenyapan dalam kabin. The All New Kijang Innova ZENIX didukung dengan fitur keamanan canggih Toyota Safety Sense 3.0 dan advanced safety features seperti automatic high beam dan blind spot monitor, memberikan kenyamanan dan keamanan baik pengendara maupun sekitar. Dynamic Radar Cruise Control akan membantu menyesuaikan kecepatan secara otomatis dengan menjaga jarak yang telah ditentukan dengan mobil di depan dengan mengatur kecepatan mulai dari 0 sampai 180 km per jam. Ketika mobil di depan terdeteksi mengurangi kecepatan dan lebih rendah dari kecepatan yang telah diatur oleh Anda, maka DRCC akan secara otomatis mengurangi kecepatan mobil Anda untuk menjaga jarak yang ditentukan. Dan saat mobil di depan kembali melaju lebih besar dari kecepatan yang telah diatur, DRCC akan kembali menyesuaikan kecepatan sesuai yang telah Anda atur. Dynamic Radar Cruise Control juga dibantu oleh Lane Departure Alert yang membantu mendeteksi apabila kendaraan keluar dari marka jalan dengan memberikan tanda peringatan supaya kendaraan dapat kembali ke jalur yang sesuai. Lalu ditambah dengan fitur Lane Tracing Assist yang akan membantu meminimalisir kendaraan jika keluar dari jalur dengan memberikan koreksi pada setir secara otomatis. Dan untuk menghindari bahaya dari depan, pre-collision system akan memberikan peringatan dan pengereman darurat jika diperlukan. Tambahkan berbagai parts menarik Toyota Customization Options yang tidak hanya hadirkan kesan, tetapi banyak kegunaan. Dapatkan All New Kijang Innova ZENIX.